Oke, ini legenda yang sangat terkenal dari sejarah hidupnya Siddhartha Gautama. Ini raja yang hatinya sangat lembut. Sebelum dia mengalami pencerahan selama hidup di keraton, ayahnya Raja Suddhodana itu sudah ngerti, anak ini hatinya lembut sekali. Nggak bisa lihat binatang disembelih. Nggak bisa lihat, pokoknya lembut, nggak tegaan. Makanya oleh ayahnya anak ini jangan dibawa kemana-mana. Di keraton aja, di dalam aja jangan dibawa kemana-mana. Kasihan nanti dia stres. Gak tegaan masalahnya. Di luar itu kan kehidupan luar biasa sadisnya, kerasnya. Oke, ada pesawat. Ya, dianggap aja iklannya. Jadi dia dikurung di istana ya, meskipun diajari macam-macam segala kemampuan untuk besok dia bisa jadi raja. Satu yang dia nggak boleh keluar karena ayahnya takut. Kehidupan di luar keras dan ganas, ada banyak begal di luar. Makanya langsung. Cuma dia punya ajudan, punya pembantu yang bisa diajak nyuri-nyuri keluar. Nah, di antara kesempatan dia jalan-jalan keluar, ada 4 momen yang bikin hatinya tergetar. Yang pertama ketemu orang tua, yang kedua ketemu orang sakit, yang ketiga ketemu orang mati, dan yang terakhir ketemu pertapa. Di zaman itu belum ada Buddha, berarti pendeta Hindu. Orang yang sudah bebas dari keduniaan. Lihat orang tua, dia lihat ini orang manusia kayak saya. Kalau waktu dia disekap di kerajaan, tidak boleh ada pengawal yang tua. Kalau sudah tua disingkirkan, biar tidak lihat. Dan pengalaman 4 ini dialami ketika dia usianya sekitar 19 tahun. 19 tahun dia lihat orang tua. Loh, kok ada orang kayak gitu, jalannya sudah gemeteran, pakai tongkat, kesenggol dikit jatuh. Terus tanya sama judanya, itu manusia beneran toh? Iya, manusia beneran. Kok jadi kayak gitu? Ya karena sudah tua. Apa setiap orang nanti tua? Ya mestilah, nanti setiap orang nanti tua. Oh, itu mikir dia. Iya ya, berarti sedahsyat apapun kita, pada akhirnya kayak gitu nanti. Secakep apapun kamu, besok kalau tua jadinya jelek. Sekuat apapun kamu, kalau tua akan rapuh. Oh, itu kalau dia mikir. Berarti gak enak ya hidup ini. Gak panjang. Sebentar aja sudah kayak gitu nanti. Itu kalau dia mikir. Belum selesai mikir tentang yang tua, jalan-jalan lagi, lihat orang sakit. Sakitnya kebetulan parah. Kalau dicerita itu dia sakit. Orang sakit yang sampai jatuh di atas kotorannya sendiri, keluarganya jadi sumpek luar biasa. Itu dia gelisah lagi. Kok itu sakit ya? Berarti kita bisa sakit. Katanya ajudannya, ya iyalah. Setiap orang sangat mungkin sakit. Apalagi yang sudah tua. Gelisah lagi dia. Dan terakhir lebih dahsyat lagi, lihat orang mati. Kok bisa ya orang mati? Dia tidak pernah lihat orang mati. Lihat orang mati kaget. Kalau kita kan sudah biasa kan. Kemarin lihat Olga mati aja kan kamu malah seneng-seneng rame-rame selfie-selfie. Dia mikir. Kamu Olga mati mikir enggak? Enggak ya. Kematian bukan sesuatu yang mengagetkan bagimu. Tapi bagi Siddhartha Gautama, ini luar biasa loh. Ternyata ada 3 hal yang pasti, yang selama ini saya enggak tahu, bahwa besok saya mesti tua. Bahwa saya ini pasti bisa sakit, dan bahwa besok saya bisa mati. Wah, ini menggelisahkan loh. Coba kamu lagi seneng-seneng terus, wah besok aku mati ya. Ini kan sumpek. Kamu lagi merasa, wah enak-enak terus, wah. Tapi aku bisa masuk angin nih, bisa flu nih, bisa kan itu. Enggak enak loh. Misalnya kamu seneng-seneng mau minum teh, terus iya ya teh bisa bikin diabetes loh ini.
Mau minum teh aja gelisah, minum air putih juga gelisah, makan garam gelisah, ngerokok gelisah, ya kan? Hati-hati, jangan ngerokok, nanti jantungan, nanti macam-macam kan. Kamu kemarin gak apa-apa ngerokok, tapi begitu ngerti ngerokok bisa bikin jantungmu hancur kan, terus kamu gelisah juga kan. Oh, itu eksistensial kalau di Gautama. Terus apa enaknya hidup ini? Ternyata segala yang kita nikmati ada cegatan-cegatannya yang tidak enak. Dia gelisah, dan yang terakhir lihat pertapa pendeta. Ini orang kok kelihatannya tentrem sekali ya. Apa tidak ngerti kalau besok dia itu mati? Apa tidak sumpah kalau dia bisa sakit? Apa tidak takut kalau besok dia tua, tidak kuat ngapa-ngapain? Harus pakai tongkat, bahkan kadang harus digendong kemana-mana. Tapi dia kok senyum kemana-mana, tidak gelisah sama sekali, tidak kaget, tidak sumpek. Di sekitarnya ada apa, dia juga tidak terpengaruh, pertapa. Dan inspirasi-inspirasi dari pertapa, ya nanti ada momen-momen ketika dia ngobrol sebentar, dan sampai dia menyimpulkan, ah kalau gitu istana ini tidak ada enaknya apa-apa. Tidak menarik sama sekali. Nah, itulah yang nanti bikin dia keluar dari istana. Sebenarnya kisah Siddhartha Gautama ini agak prototipe. Banyak sekali mistikus yang awalnya kalau tidak pangeran, ya putra mahkota, ya bangsawan, yang gelisah oleh kekayaannya, gelisah oleh kebangsawanannya, kepangerannya, terus keluar dari kerajaan. Di Indonesia juga ada beberapa kisah semacam itu. Dalam dunia sufi banyak. Bahkan Ibrahim bin Adham itu ya mantan raja. Suatu ketika Ibrahim bin Adham istananya didatangi oleh Khidir yang nyamar jadi pengembara. Tiba-tiba Khidir nyelonong masuk istananya. Yush, tiba-tiba masuk, dimarahi sama pengawalnya, dilaporkan ke Ibrahim bin Adham. Terus, ya sudah kamu tak ampuni, tapi ya jangan di sini. Kalau musafir itu ya istirahat di penginapan, di mana? Di keraton. Bukan peristirahatan. Keraton ini bukan peristirahatan sementara. Terus Khidir tanyakan pada Ibrahim bin Adham, kamu di situ sejak kapan? 10 tahun yang lalu. Sebelum kamu ada siapa? Ayahku yang di sini. Berapa tahun? 90 tahun. Sebelum ayahmu siapa yang di situ? Kakekku. Berapa tahun? 100 tahun. Loh, ya berarti di sini kan memang persinggahan sementara. Jadi saya musafir, enggak apa-apa tuh tidur di sini. Dari situ Ibrahim bin Asadur, iya ya, ini persinggahan sementara ternyata. Yang tak bangga-banggain itu ternyata enggak kekal. Dari situ terus mengalami kegoncangan, dan terakhir kabarnya Khidir juga yang nyamar jadi maling naik ke atas. Terus diteriaki dari bawah oleh Ibrahim bin Adham, siapa yang di atas? Nyari apa kamu? Saya lupa itu nyari apa, pokoknya nyari yang tidak mungkin ada di gendeng. Lu masa nyari kok di gendeng? Terus malingnya bilang, ya kayak kamu itu, nyari tentram kok di istana. Tidak akan ketemu juga. Akhirnya dari situ terus dia keluar dari istananya. Terus Ibrahim bin Adham, masih banyak cerita-cerita kayak gitu. Kalau kita mungkin tidak bisa, kita bukan pangeran, bukan orang kaya, bukan orang istana. Jadi kita masih ngiler sama istana, kita masih ngiler sama kekayaan. Jadi ya prosesnya harus beda, tidak kayak mereka. Carilah tokoh-tokoh yang sama kirinya kayak kita. Ya, kalau contohnya rojo-rojo ya tidak nyambung sama kita ya. Kita masih ngiler sama uang banyak. Benchmarknya nggak pas. Oke, tapi yang jelas 4 tanda ini menggelisahkan. Meskipun, kenapa kok saya nggak gelisah Pak? Karena kamu malas mikir. Kamu tidak serius sama hidupmu. Kalau serius, 4 tanda ini akan bikin kamu gelisah. Berarti kita punya ciri besar bahwa kita tidak kekal, kita ini tidak luar biasa, kita ini tidak kuat, kita ini punya banyak beban. Itulah nanti yang bikin Siddhartha Gautama mengembara, nyari sebenarnya
kayak gimana sih kunci hidup ini, itu yang bagi saya mencari cahaya. 6 tahun dia nyari, 72 purnama, 2184 hari dia mencari pencerahan. Sempat berguru pada dua orang tokoh besar zaman itu. Dari yang pertama, Guru Arada Kalama, dia belajar meditasi dan fana, melenyapkan diri bersatu dengan Brahman, kayak kemarin di Hinduisme. Tapi dia enggak terjawab problemnya. Meditasi dan bersatu dengan Brahman, itikad, tidak bikin batin tenang, tidak bikin jiwa jadi teduh. Mengingkari kenyataan, mengingkari hakikat diri sebagai manusia. Itu jawabannya Buddha yang pertama. Anda kelihatannya luar biasa sih, fana, sampai lupa kayak orang pingsan, kayak orang gak sadar, tapi gak manusiawi. Terus dia nyari guru lagi, namanya Udaraka Ramaputra. Dari guru yang kedua dia belajar bhakti, belajar yoga, mempersembahkan hidup untuk ibadah. Atau yoga itu kan kalau di Islam kayak syariahnya ibadah, sakpol-poli, mungkin puasa, sholat tahajud dan yang sejenis itu. Cuma ritual yang namanya ibadah ini sama, tidak menghapus gelisahnya. Bagi dia, ya sih sholat, misalnya tak kasih contoh sholat, sholat itu bikin tenang, tapi setelah sholat sumpek lagi. Ngaji itu bikin nyaman, tapi setelah ngaji ya sumpek lagi. Kalau hatimu gelisah, sedang galau, ngajilah. Waktu ngaji mungkin galaunya hilang, karena kamu harus ngeja satu-satu jadi bingung mikir ngajinya. Tapi setelah ngaji, ingat lagi, galau lagi. Galau itu kan gitu. Coba kamu apa wis diputus pacarmu, terus sholat malam, sholat tahajud, nangis-nangis. Waktu tahajud itu wis, ah pacar gak apa-apa. Tapi besok pagi, sumpek lagi. Ya kan, ngaji sumpek lagi. Itu yang katanya Siddhartha, wah ini cuma persinggahan sementara, menghibur sebentar, tapi sumpek lagi. Kenapa? Karena belum ketemu intinya. Mungkin gak salah yoganya, gak salah meditasinya, tapi dasarnya yang belum beres ini. Maka terus dia uzlah. Kalau di kisah itu ada temannya 6, menyiksa diri habis-habisan. Pokoknya semua yang dianggap religius, dianggap bagus, dijalani. Tapa, semedi, telanjang gak pakai baju, anu semua. Cuma dapatnya dia, lagi-lagi gak manusiawi. Masa Tuhan nyuruh kayak gini? Sadis sekali. Seandainya Tuhan ada, apa yo tego lihat saya sesengsara ini. Wong Tuhan itu menciptakan kita dalam citra terbaiknya, pingin kita seneng sambil mengenali dia. Kok kita menyiksa diri seperti itu? Kira-kira kalau Tuhan beneran lihat, mungkin dia juga, aduh, dia juga sedih lihat kita. Ngapain kok sesusah itu mau nyari aku, kan mungkin gitu. Dan itu yang dirasakan oleh Siddhartha. Sampai dia merenung lama, akhirnya itulah di bawah pohon bodhi itulah dan dia dapat pencerahan. Kalau bahasanya Abul Kalam Azad, disitulah dia dapat wahyu. Ya kan, ya bahasa kita kan wahyu. Kayak Nabi yang gelisah lihat kehidupan umatnya, terus uzlah di Gua Hiro setiap Ramadan, dan di tahun itulah ketika dia umur 40 tahun dapat wahyu. Sama kasusnya kayak Siddhartha. Oke, ketemulah dia cahaya yang nanti dikenal orang sebagai Buddhisme. Jangan salah, Buddha itu istilah. Ada yang bilang itu artinya guru. Kalau bagi Abul Kalam Azad tadi, sebenarnya itu kalau di Islam namanya Nabi, itu Buddha. Tapi makna harfiahnya Buddha adalah yang tercerahkan. Jadi dia bukan identitas hanya untuk Siddhartha Gautama. Siapapun yang tercerahkan hidupnya, dia
boleh menyandang gelar Buddha. Ya. Oke, ya Gautama biasanya disebut Buddha Sakyamuni. Nanti Siddhartha Gautama ini meramalkan akan ada Buddha Pamungkas. Ya, admin Buddha ini namanya adalah Buddha Maitreya. Maitreya itu kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, yang dapat dipercaya, yang baik hatinya. Benevolence. Jadi dapat dipercaya, baik hatinya, atau yang terpuji. Dan itu yang bagi banyak orang, sebenarnya Siddhartha Gautama sedang meramalkan datangnya Muhammad, Nabi akhir zaman. Jadi makanya bagi yang percaya, Buddha Maitreya itu ya Muhammad. Buddha Pamungkas, admin Buddha. Bagi yang mendalami Buddhisme, semua jalan sebenarnya bisa membawamu pada pencerahan. Boleh dengan jalan ilmu, boleh dengan jalan kerja, boleh banyak sekali jalan. Bahkan Buddha itu jenisnya macam-macam nanti. Ada Buddha perang, ada Buddha ketawa, ada Buddha dengan jalan menyenangkan orang lain, selalu senyum, selalu ketawa. Di situ dia dapat pencerahan, dia jadi Buddha ketawa. Nah, yo, kamu bisa nyari jalan Buddhamu sendiri-sendiri. Apa Buddha gaple, apa Buddha sepak bola, apa Buddha Barcelona, apa Buddha Madrid. Oke, yang jelas asal makommu nyampe ke level pencerahan. Dari awal itulah nanti dia rumuskan, dia mengajarkan apa sih hasil pencerahannya, apa sih hasil dari dia buntu galau luar biasa tiba-tiba melek dan senyum. Tidak berhenti-berhenti sudah. Oke. Ternyata hidup itu kayak gitu ya. Itu momen kebudayaan. Cirinya itu. Dan tidak ingin tahu apa-apa lagi. Itu cirinya. Kalau kita kan masih banyak. Saya ingin IP-nya 4, Pak. Kalau sudah IP-nya 4, saya ingin S2, Pak. Kalau sudah S2, ya saya ingin bagus lagi, Pak. Terus dapat kerjaan jadi dosen. Kalau sudah jadi dosen, ingin ini lagi, Pak. Kalau sudah apa lagi? Sampai kalau mati, terus ya ingin masuk surga, Pak. Kalau sudah masuk surga, ya ingin masih banyak pinginnya. Itu berarti belum. Belum tercerahkan. Belum puas dengan kondisimu hari ini.